yang sudah kita lakukan sekarang ini, ketika pas ada feedback dengan positif DB, kita lakukan namanya PE, penyelidikan epidemiologi pertama. Yang kedua, kita lakukan juga abadisasi. Itu berapa rumah untuk 30 rumah, sekitar 100 meter dari tempat penderita. Ini yang bisa kita lakukan. Di samping itu, di Februari kemarin juga kita lakukan untuk referensi kader Jumantek. Jadi kita punya kader yang setiap minggu berkunjung ke tempat sekitar 30 rumah dalam satu RT. Dan itu kita evaluasi setiap 3 bulan. Usaha pencegahan lainnya, Pak? Untuk pencegahan, kita ini ya memang tergantung dari kader, Mas. Jadi kita kader ini yang melakukan kegiatan pencegahan. Termasuk sosialisasi yang tadi, ada namanya matahari. Ugut-ugut dan matahari. Itu memastikan bahwa kader ini datang ke tempat, ke rumah, ya kan? Menyampaikan untuk harus seminggu sekali membersihkan tong mandi. Terus yang kedua, kader ini datang ke rumah menyarankan untuk setiap ruangan harus ada akses matahari. Diharapkan nyamuk ini tidak berkembang biak di dalam rumah. Puskesmas selalu menggerakkan dan memberdayakan. Bahkan tidak hanya sampai penggerakan dan pemberdayaan, tapi membudayakan. Salah satunya adalah kita berharap masyarakat itu tetap melakukan PSN secara rutin. Tidak hanya pada saat ada kasus, tetapi PSN itu kalau bisa dilakukan setiap minimal 1 minggu sekali pada hari Jumat.